Assalamualaikum sahabat online. Kembali lagi di channel Bunda Nana Vlog. Apa kabarnya sahabat Bunda Nana hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya sahabat. Di video kali ini Bunda Nana mau memasak sayur gambas. Nah, di sini saya sedang memetik gambasnya dulu ya di kebun samping rumah saya. Seperti apakah videonya? Yuk ikuti sampai selesai ya sahabat. Setelah selesai memetik gambas, selanjutnya saya akan mengupas dan mencuci gambasnya serta memotong-motong gambas sesuai selera ya sahabat. Setelah itu siapkan air dalam panci, lalu kalian masak sampai airnya umup. Setelah airnya umup, kita masukkan gambas yang sudah dipotong-potong tadi ya. Lalu kita aduk-aduk. Kita tunggu sampai gambasnya layu ya sahabat. Nah, seperti ini dia gambasnya yang sudah mulai layu. Setelah itu saya masukkan potongan suwiran kol ya untuk campuran sayur gambasnya. Selanjutnya saya masukkan garam dan penyedap rasa serta lada bubuk ya sahabat supaya rasanya lebih mantap. Ayo diaduk-aduk supaya garam dan penyedap rasanya cepat larut ya. Sayur bening gambas seperti ini itu resep yang sangat mudah dan simpel sekali ya sahabat. Bahkan tidak melihat resep saja semua orang pun pasti bisa. Benar kan sahabat? Silakan komen ya. Jangan lupa juga kalian tes rasa ya. Setelah rasanya pas dan sayurannya matang, selanjutnya kita masukkan potongan tomat, daun sop, dan bawang goreng ya sahabat, supaya rasanya lebih nikmat saat dimakan. Selesai, saatnya sayur bening gambas kol siap untuk disajikan. Cukup sekian ya video di channel Bunda Nana Vlog kali ini. Semoga bermanfaat ya sahabat. Dan bantu dukung channel Bunda Nana Vlog dengan cara subscribe, like, komen, dan share di beranda kalian ya sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum.